Halo Wargi Jabar, ketemu lagi di segmen Harewas Bojong. Dan untuk edisi kali ini, kita ada berita yang sangat inspiratif, yaitu datang dari Pandawara Group yang membersihkan pantai terkotor nomor 2 di Indonesia. Jadi ribuan warga Lampung dan Pandawara Group membersihkan pantai Sukaraja yang ada di Bandar Lampung. Dan notabene pantai itu adalah pantai terkotor nomor 2 di Indonesia. Kurang lebih 3.700 orang hadir di lokasi tadi menurut laporan pihak kepolisian. Dan total ada 300 ton sampah yang berhasil dibersihkan oleh mereka. Dinas Lingkungan Hidup Bandar Lampung mengerahkan 40 armada truk serta 400 personil untuk membantu aksi bersih-bersih warga Lampung dan Pandawara Group ini. Pandawara Group sendiri digawangi oleh 5 orang pemuda asal Jawa Barat yang sering melakukan aksi-aksi peduli lingkungan. Jadi menurut kami, Pandawara Group ini adalah influencer sesungguhnya karena bisa menggerakkan orang-orang banyak menuju hal positif seperti ini. Kami berharap akan ada banyak lagi gerakan serupa yang bisa membuat bangsa ini lebih maju lagi. Oke, sekian dari Harewas Bojong edisi kali ini. Sampai ketemu minggu depan. Dadah. Jabar Quick Response untuk kemanusiaan.